Semoga selalu panjang umur, sehat, makin soleh. Amin. Apa yang diinginkan tercapai. Semoga Amin. Segera bisa umroh, bisa Amin. Haji, selalu jadi suami yang terbaik. Punya momongan. Oh, amin, masya Allah. Assalamualaikum semua, kembali lagi bersama saya Ana Amalia. Dan hari ini saya mau masak ati sapi campur pete. Alhamdulillah ada pete dan bumbunya ini bawang merah, bawang putih, kemiri, jahe, cabe, nanti ada tomat dan juga bawang daun, seledri. Saya mau bikin dulu bumbunya. Saya tambahkan gula agak banyak karena cabenya pedas pisan. Tambahkan garam di sini juga. Kakak-kakak tahun baru pada kemana? Kita mah di rumah aja ya, Pak. Bapak belum ada air. Belum. Kumaha tuh? Iya. Aku lupa enggak, guys. Sekarang sambil masak air. Ini mau saya ulek dulu ya. Maaf ya, Pak. Ya. Aku lupa. Iya. Udah, saya mau masak air dulu dan ngulek ini dulu sampai ketemu kalau udah siap masak. Alhamdulillah bumbunya udah selesai diulek. Sekarang waktunya masak. Bentar ya. Oh iya, hari ini itu sebenarnya suami teh hari lahirnya, tapi kita nggak kemana-mana. Terus kita nggak bikin kue-kuehan. Sebenarnya kita mencoba nggak kalau apa ya? Hari kelahiran teh cukup syukuran aja lah, alhamdulillah gitu. Nggak kue-kuehan lagi. Kita goreng atau tumis dulu bumbunya. Bumbunya sengaja diulek biar lebih mantep. Sampai wangi. Dan di sebelahnya saya juga lagi masak air. Nah, ini dia. Petainya udah dimasukin dan petainya benar-benar bagus, enggak ada belatungnya. Kita tulis dulu sebentar baru masukin ati sapinya karena atinya udah saya rebus, tinggal masak sebentar. Nah, langsung deh. Oke, sekarang kita masukin atinya. Aduk-aduk, tunggu sampai bumbu meresap. Alhamdulillah, rezeki hari ini. Nanti siang saya mau ke emak kalau udah gak lucu. Mau mateng dan mohon maaf di video kayaknya gelap ya. Nantilah saya zoom. Nanti saya deketin. Sekarang saya tambahkan sedikit kaldu. Terakhir saya tambahkan cabai hijau, tomat, daun bawang dan juga seledri. Ini mau saya biarkan agak saat dulu airnya. Dan di sini kemarin selang satu hari kayak gitu gempa kan, pagi-pagi 5:30 gempa besar banget. Terus kemarin sore jam berapa ya? Sore mau zuhur juga gempa lagi. Dan katanya pusatnya di Laut Pangandaran. Pokoknya semoga Allah selalu jaga kita semua dari segala mara bahaya. Amin. Ya Allah, ya Rabbul Alamin. Dan gak capek-capek saya ngingetin. Karena ternyata walaupun saya udah ngomong, saya udah bilang, tetap aja pada diambilin terus video saya dan diupload di fanpage Facebook. Yang mana sekarang malahan followersnya udah 260 ribu. Saya gak tahu itu siapa, yang pasti
Saya hanya ngingetin ke followers-followers saya atau subscriber saya, kalau misalkan fanpage Facebook yang asli hanya Ana Amalia 54 yang profilnya pakai baju biru. Yang selain itu bukan saya ya. Sedih sih kayak kita yang capek bikin video tapi mereka seenaknya ngambil. Cuman enggak apa-apa karena kita hanya ingat aja kebaikan sebesar biji sawi pun akan Allah balas, begitupun ke yang tidak hal yang tidak baik kayak gitu. Cuman lebih ke mohon dengan hormat untuk siapapun yang ambil video saya, kalau bisa udah ya kayak gitu, karena itu sedikit besarnya merugikan saya juga gitu. Oke. Jadi buat ini pasti video ini juga bakalan diambil lagi walaupun udah saya ngomong seperti apapun. Yang pasti saya ngingetin ke follower saya kalau akun fanpage Facebook saya yang asli hanya Ana Amalia 54 yang sekarang baru 7000 followersnya. Oke deh, ini kita biarkan dulu sebentar, nanti saya tambahkan ini bumbu penutup. Alhamdulillah, ini dia waktunya makan, Pak. Makan. Alhamdulillah. Masukin dulu. Sakit, aduh. Mari makan, Pak. Sederhana aja, Pak. Iya. Ini hari ulang tahun Bapak. Iya. Barokallahu fi umrik ya. Ya. Semoga selalu panjang umur, sehat, makin soleh. Amin. Apa yang diinginkan tercapai. Semoga Amin. Segera bisa umroh, bisa Amin. Haji, selalu jadi suami yang terbaik. Punya momongan. Oh, amin, masya Allah. Yang bagus. Amin. Yang cantik. Perempuan atunya. Maunya. Ya, semoga Allah selalu mengabulkan doa-doanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf, nggak ada kado, Pak. Alhamdulillah, Allah. Amin. Kadonya ini aja pete ya, Pak. Kalau ada yang Facebook, kalau tidak nomornya 54 jangan ditonton ya. Itu Facebook palsu, yang asli Ana Amalia 54. Makan dulu ya. Ya. Allahumma barik. Allahumma barik lana lima rejab kana okena banar. Saya ini dikasih emping oleh teman saya di Jakarta. Sampai sekarang masih udah 1 bulan. Belum habis-habis. Banyak nasinya 8 kantong ya. Kali 1 kiloan 8 kilo ya. Kalau ada yang mau boleh printernya ini ya. Empingnya bagus banget, enak banget, renyah. Orang baik, kok saya masih emping. Tadi mah lada air mah jadi amis, Pak. Ini udah lapar pisannya. Kalau jualnya pete, merebus. Sayurnya pete, cuel lagi petenya. Iya. Alhamdulillah, saya mah udah selesai, suami saya mah belum. Pak, bismillah di 2024 ini Bapak usia segini semakin sehat ya. Amin. Dan sekali lagi enggak bosan-bosan kami ingetin bahwa Facebook kita hanya Ana Amalia 54, yang selain itu bukan ya. Yang followersnya udah 100.000 itu bukan kami. Kami baru 7.000 karena kita baru ke Facebook sebulanan ini ya. Setelah tahu ternyata banyak banget yang ngambil video kita dari YouTube. Hari ini kita upload, baru sejam dua jam udah diupload lagi. Subhanallah banget. Oke, so terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf kalau banyak kekurangan kesalahan, dan mohon maaf videonya sederhana aja, di rumah aja. Karena kita tahun baruannya nggak kemana-mana, karena di sini hujan juga, so kita stay at home. Dan for my husband, semoga selalu sehat, semangat, jadi imam terbaik. Kadonya nantilah kita jalan-jalan ya. Oke deh, terima kasih untuk hari ini semuanya. Assalamualaikum, sampai jumpa besok. Bye, selamat tahun baru.